بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد معاشر الاخوه والاخوات Para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 26 April 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita di tempat yang mulia, di tempat yang penuh berkah di tempat yang dicintai Allah yaitu masjid sebagai rumah Allah Masjid Nurul Iman Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang akan menuntun kita ke jalan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di majlis ilmu syar'i yang mulia ini menjadi salah satu amal saleh yang diterima oleh Allah. Amal saleh yang dicatat dalam lembaran-lembaran amal baik kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah talabul ilmi mempelajari agama Allah mengagungkan nama Allah sebagai salah satu amal saleh yang akan memperberat timbangan amalan kita pada hari kiamat kelak. Di saat Allah Subhanahu wa taala menimbang semua perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Syukran. Faman thaqulat mawazinuh fa humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat Lebih berat daripada amal keburukannya Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung Mereka adalah orang-orang yang bahagia Namun sebaliknya Kata Allah Barang siapa yang amal kebaikannya Lebih ringan daripada amal keburukannya maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri, disebabkan mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat Kami. Mereka berpaling dari ayat-ayat Kami, mereka tidak peduli dengan agama Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah dalam mempelajari agamanya istiqamah dalam mengamalkan syariatnya istiqamah dalam mengajarkan kebaikan kepada orang lain hingga akhir hayat ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala tema kajian kita pada pagi hari ini itu sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh panitia kajian tentang kiat sukses meraih husnul khatimah. Kiat sukses meraih husnul khatimah. Husnul khatimah adalah akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Mengapa kita memilih tema ini? Karena Siapapun di antara kita pasti mendambakan kehidupan yang baik, dunia, dan akhirat. Siapapun di antara kita, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, orang kaya atau orang miskin, menginginkan agar hidupnya bahagia. Selamat di dunia dan akhirat, dan sebagaimana yang telah kita yakini, bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi pasti mengalami kematian. Apakah dia seorang penguasa atau rakyat? Orang sehat atau orang orang sakit? Orang kaya atau orang miskin? Semuanya merasakan kematian. Semuanya akan meninggalkan kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. الله سبحانه وتعالى برفرمان dalam القرآن الكريم سورة الإبران Al-Imran ayat 185. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Wamal hayatud dunya illa mata'ul Yang artinya Setiap jiwa Setiap jiwa yang bernyawa Setiap manusia pasti merasakan kematian Dan sesungguhnya Balasan amal perbuatan kalian akan dipenuhi oleh Allah pada hari kiamat Balasan terhadap perbuatan yang baik atau yang buruk Akan diberikan oleh Allah dengan sempurna pada hari kiamat Maka barang siapa yang telah dijauhkan oleh Allah Dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Fakod faz Sungguh ia telah sukses Sungguh dia adalah orang yang telah sukses Inilah kesuksesan yang sesungguhnya Orang sukses yang sebenarnya adalah ketika ia telah selamat dari kobaran api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan perhiasan yang menipu. Kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu. Sehingga betapa banyak di antara manusia yang tenggelam dalam kelalaian tenggelam dalam lumpur dosa dan maksiat dalam keadaan tidak pernah menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat betapa banyak manusia yang terlena dan tergoda dengan berbagai godaan dan fitnah syahwat syahwat dunia mengejar harta benda mengejar kedudukan dan jabatan mengejar popularitas namun setelah popular, setelah apa yang ia cari itu didapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya. Allah mematikannya dalam keadaan tidak pernah merasakan nikmat dari apa yang ia kejar. Oleh karena itu, membahas dan memahami tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah dengan sebab-sebabnya merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Kita mengetahui sebab-sebab husnul khatimah, akhir hidup yang baik supaya kita semakin bersemangat untuk mengamalkannya. Semakin bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya sehingga apa yang kita dambakan kita pun mendapatkannya. Demikian pula sebaliknya mempelajari dan memahami sebab-sebab su'ul khatimah. Sebab-sebab akhir hidup yang buruk, kita mempelajarinya dan mengetahuinya agar kita bisa menjauhi dan menghindarinya. Jangan sampai kita menutup kehidupan di dunia dengan keburukan, dengan dosa, dan maksiat yang mendatangkan murka Allah, yang mendatangkan bencana dan azab di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli hikmah atau orang bijak dari Arab. Ia mengatakan Araftu La Wa man la Aku mengenali suatu keburukan Bukan untuk dikerjakan Tetapi untuk dihindari Untuk dijauhi Sebab barang siapa yang tidak mengetahui Keburukan suatu perkara Misalnya ia akan terjerumus ke dalamnya Demikian pula sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Khudayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sahih yang cukup panjang. Di awal hadis Khudayfa menceritakan, "Karena nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu asaluhu anishar makhafatan an yudrikani." Dahulu para sahabat kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan tentang amal-amal kebaikan sedangkan aku sendiri kata Hudzaifah al Yaman sedangkan aku sendiri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan karena aku khawatir keburukan tersebut menimpa diriku karena aku khawatir aku jatuh dan terjerumus ke dalam keburukan-keburukan tersebut. Maka dari itu dalam pertemuan pagi hari ini kita akan menjelaskan pelajaran ini dalam beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang mengenal tanda-tanda husnul khatimah Pelajaran pertama tentang mengenal tanda-tanda husnul khatimah. Pelajaran yang kedua. Sebab-sebab meraih husnul khatimah. Sebab-sebab meraih husnul khatimah. Pelajaran yang ketiga tentang sebab-sebab suul khatimah kebalikan dari pelajaran yang kedua sebab-sebab mendapatkan su'ul khotimah akhir hidup yang buruk inilah tiga pelajaran yang akan kita sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini ikhwani wa akhwati fila muslimin wal muslimat para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah kita sampaikan di muqaddimah bahwa siapapun di antara kita pasti akan meninggal atau ditinggal. Siapapun di antara kita pasti akan meninggal atau ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita lebih dahulu meninggalkan keluarga kita yang tercinta, meninggalkan orang tua kita, meninggalkan istri atau suami kita lebih dahulu meninggalkan anak-anak kita tercinta atau sebaliknya kita akan ditinggalkan lebih dahulu oleh orang tua kita ditinggalkan oleh apa oleh suami kita atau istri kita ditinggalkan oleh anak-anak kita ini semua adalah rahasia Allah manusia tidak dapat menentukannya manusia tidak dapat mengatur kapan ia mati semua sudah ditentukan oleh Allah kapan manusia mati, di mana dan bagaimana ia mati. Bukan suatu kepastian orang yang lebih tua umurnya akan lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang usianya masih muda. Bukan menjadi rumus, orang yang sakit-sakitan kronis lebih awal meninggal dunia daripada orang yang sehat dan segar bugar. Bukan menjadi suatu kepastian Orang yang hidupnya selalu kekurangan dan kelaparan Lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang hidup penuh dengan kekenyangan dan kelebihan Kenapa? Karena yang namanya al-maut Kematian itu adalah rahasia Allah Ketetapan Allah Yang sejak 50 ribu, ribu, 50 ribu tahun Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Allah setelah menetapkan takdir sebuah makhluk sampai hari kiamat Si Fulan lahir hari ini jam sekian di tempat ini Dengan cara demikian Si Fulan mati hari ini tanggal sekian jam sekian dengan cara ini Sudah ada catatannya Nabi SAW bersabda dalam hadis, Kataballahu maqadiral khalaik qabla an samawati wal ardi bi alf sanah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kataba telah mencatat takdir semua makhluk semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada ketentuannya sudah ada catatan takdirnya termasuk masalah jodoh Termasuk masalah rezeki, termasuk masalah umur, termasuk masalah amal perbuatan manusia di dunia, dan bagaimana nasibnya di akhirat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sekarang di muka bumi ini adalah bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal, menyambut datangnya kematian yang datang secara tiba-tiba tanpa ada informasi dan pemberitahuan terlebih dahulu. Kematian datang tanpa menunggu kita tobat. Kematian datang tanpa menunggu kita sukses menggapai cita-cita. Kematian datang tanpa menunggu kita mencapai usia tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza jaa'a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal seorang hamba telah tiba. Apabila waktu kematian seseorang telah tiba, maka mereka tidak akan sanggup memajukan ataukah menunda sedikit pun. Kalau sudah saatnya mati, mati. Walaupun ia masih di tengah perjalanan. Walaupun ia masih berada di tengah lautan. Walaupun ia belum berjumpa dengan keluarganya. Belum berpamitan dengan orang tua. Belum bertemu suami atau istri dan anak-anak. Kalau sudah saatnya mati, mati. Tidak bisa ditunda sedikit pun. Idza jajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la Demikian pula kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kejaran al-maut. Meskipun ia berlindung di bawah tanah, di bunker, atau di gua yang ditutup dengan pintu yang sangat kokoh dan tangguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di engkau berada, kematian pasti menimpamu. Kematian pasti menjumpaimu walaupun engkau berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Tidak ada yang bisa lolos. Walaupun ia adalah seorang penguasa yang paling tinggi, walaupun ia memiliki harta yang banyak, pengikut yang sangat kuat, semuanya pasti merasakan kematian. Kemudian, yang perlu kita camkan dan kita sadari, serta kita yakini dengan seyakin-yakinnya, bahwa hidup kita di dunia. Hanyalah sebentar dan sementara Hidup kita di dunia ini Hanya sekali dan sebentar Tidak ada siaran ulang Tidak ada kehidupan yang dua kali di, di dunia Tidak ada Hanya satu kali dan sangat sebentar Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Riwayat Imam Al-Bayhaqi dalam kitabul adab Dengan derajat hasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amaru ummati ma sittina wa wa man yajuzu thalik. Usia umatku kata Nabi, umur umatku umat Islam umatnya Nabi Muhammad atau orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Nabi menyampaikan demikian bukan untuk nakut-nakutin tapi supaya umatnya bersiap-siap dengan bekal menuju alam akhirat. Bersiap-siap untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Bersemangat dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Agar mereka tidak tenggelam dalam kelalaian. Agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya agar ia tidak menjadi budaknya hawa nafsu. Nabi bersabda, "Amaru ummati ma baina sittina Usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Ini berita yang pasti dari Nabi. Karena beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah, bukan berdasarkan perkiraan atau ramalan, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan sabdanya Dan sangat sedikit diantara mereka yang umurnya melampaui 70 tahun Sedikit Betul ada diantara manusia yang hidupnya 80 tahun Ada diantara manusia yang hidupnya di dunia 90 tahun Ada diantara manusia yang hidupnya di dunia sampai 100 tahun Tapi berapakah jumlah mereka? Bisa dihitung dengan jari Sedikit Mungkin dalam satu kampung orang yang umurnya 100 tahun bisa dihitung satu atau dua orang atau bahkan tidak ada. Kebanyakannya ketika berusia 60 hingga 70 tahun sudah meninggal dunia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan hidup di dunia oleh Allah selama 63 tahun. Demikian pula manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hidup di dunia selama 63 tahun. Demikian pula sahabat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia sekitar 50 tahun, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama terkemuka seperti Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dalam usia 40 tahun. Itu orang-orang terdahulu, demikian pula dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa umur orang tua kita? Berapa umur kakek dan nenek kita ketika meninggal dunia? Berapa umur istri kita, paman atau bibi kita, anak kita, teman kita? Ada di antara mereka atau kebanyakan mereka meninggal dalam usia belum mencapai 70 tahun. Kalaupun ada lebih sedikit dibanding yang meninggal sebelum itu. Mudah-mudahan berita dari nabi ini akan menyadarkan kita untuk kembali ke jalan Allah. Kembali untuk taat dan tunduk kepada syariat Allah. Meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Ikhwani wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang pertama tentang tanda-tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat baik. Dan ini suatu nikmat yang sangat besar. Yang kita dambakan. Dan didambakan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan bertobat kepada Allah maka ia berhak menjadi penghuni surga ia berhak selamat dari kobaran api neraka ia berhak selamat dari siksa kubur meskipun ini hanyalah tanda-tanda atau ciri-ciri tetapi ini adalah bagian dari kabar gembira yang mana kita memang tidak boleh menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah memastikan seorang Manusia pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Berdasarkan akidah ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memastikan seorang manusia yang meninggal ya, bahwa ia pasti menjadi penghuni surga atau pasti menjadi penghuni api neraka, kecuali bagi mereka yang telah mendapat rekomendasi pasti keterangan yang pasti dari Allah dan Rasul di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis as sahih bahwa ia adalah calon penghuni surga. Bahwa mereka adalah calon penghuni neraka. Ini boleh kita memastikan. Adapun selain orang-orang yang mendapat keterangan dari Allah, orang-orang yang tidak mendapat keterangan dari Nabi, orang-orang yang belum mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh memastikan si fulan pasti menjadi penghuni surga. Si fulan pasti menjadi penghuni api neraka karena ya seseorang itu akan diketahui menjadi ahlul jannah atau menjadi penghuni neraka apabila telah mendapatkan keterangan pasti dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana para nabi dan rasul mereka pasti masuk surga iblis pasti menjadi penghuni neraka Fir'aun Jelas menjadi penghuni neraka yang kekal bersama bala tentaranya. Kemudian para sahabat Nabi seperti Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Saad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Sa'id bin Zaid. Mereka adalah 10 sahabat yang mendapat kabar gembira dan jaminan pasti dari Nabi bahwa mereka akan masuk surga. Untuk mereka kita boleh memastikan dan harus meyakini bahwa mereka adalah ahli jannah. Demikian pula dengan Abu Lahab. Maka kita katakan Abu Lahab penghuni neraka. Kenapa? Karena sudah ada berita pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain orang-orang yang mendapat keterangan dari Allah tidak mendapatkan keterangan dari Nabi s.a.w., Wasallam maka kita tidak boleh memastikan si fulan ahlul jannah si pasti ahlu an-nar karena memang disebutkan dalam beberapa riwayat seperti hadis Nabi s.a.w., Wasallam sebagaimana riwayat Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikenal dengan hadis as-sadiqul masduq ketika Nabi menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu di akhir hadis Nabi mengatakan wa inna rojula la yamalu bi amali ahli al jannah hatta ma yakunu bayna huwa bayna illa dira fa yasbiku alaihi al kitab fa yamalu amali ahli al nari fa sesungguhnya akan ada seseorang yang hidupnya di dunia semangat dan rajin mengamalkan amalan calon penghuni surga rajin beribadah rajin berbuat ketaatan sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal satu hasta maksudnya apa? sebentar lagi akan meninggal dunia sebentar lagi akan habis umurnya di dunia fayasbiku alihil kitab maka ia pun terdahului oleh catatan takdir Allah sehingga sebelum meninggal dunia ia pun mengamalkan amalan penghuni api neraka. Fayadkhuluha lalu dia pun mati dalam keadaan mengamalkan amal keburukan dan masuk neraka. Nauzubillah. Lalu Nabi melanjutkan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiku alaihil kitab fa bi amali ahli jannati fa dan sungguh ada seseorang yang hidupnya di dunia, di dunia Suka berbuat keburukan Suka mengamalkan amalan penghuni neraka Bergelimang dengan dosa dan maksiat Sehingga jarak dia dengan api neraka tinggal satu hasta Maksudnya sebentar lagi meninggal dunia Sebentar lagi akan habis umurnya di dunia kitab, Lalu ia pun terdahului oleh catatan takdir Allah Sehingga Allah pun memberinya taufik Allah pun memberinya ya kesempatan untuk tobat, mungkin tidak diketahui oleh orang lain, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Faya amalobi amali ahli jannah, lalu ia pun mengamalkan amalan penghuni surga. yadkhuluha. lalu dia pun mati dalam keadaan berbuat baik dan masuk surga. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak boleh kita memastikan seseorang itu ya pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Lalu bagaimana sikap yang benar? kepada orang-orang yang tidak mendapat jaminan pasti dari Allah dan Rasul apakah penghuni surga atau neraka sikap kita adalah bagi orang muslim yang mati dalam keadaan beramal saleh kita berharap kebaikan semoga Allah menerima kebaikan-kebaikannya semoga Allah mengampuni dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga berbaik sangka dan mengharapkan agar Allah menerima amal solehnya demikian pula dengan orang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat maka sikap yang benar adalah tidak boleh kita mengatakan dia adalah orang yang celaka, dia menjadi penghuni neraka karena begini begitu tidak boleh. Sikap yang benar adalah kita mengkhawatirkan, bukan memastikan, mengkhawatirkan Allah mengazabnya karena tidak mengampuni dosanya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim, sesama Muslim, ya hendaknya saling mendoakan, memohon ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang lebih dahulu menjumpai Allah, yang lebih dahulu meninggal dunia agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka agar Allah membebaskan dari azab kubur makanya di sini disyariatkan salat jenazah ya dan ini pula merupakan sifat orang-orang yang beriman selalu mendoakan kebaikan dan meminta ampunan kepada Allah untuk saudara-saudara yang beriman yang lebih dahulu beriman yang lebih dahulu meninggal dunia tidak ada kedengkian di dalam dada Sebab yang pertama, tanda yang pertama di antara tanda atau ciri seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan khusnul khatimah yaitu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Dan ini kita sering menyaksikan Betapa banyak di antara saudara kita, mungkin orang tua kita, keluarga kita, ketika dalam keadaan sakrotul maut atau sebelum sakrotul maut, kita pun mentalkinnya, menuntunnya agar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena itu merupakan kunci masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w Alaihi Wasallam, "Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, mukhlisan min qalbihi Dakhul jannah barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah tiada seseman yang hak kecuali Allah maka ia pasti masuk surga jadi ketika ada seorang muslim atau muslimah mampu mengucapkan la ilaha illallah baik dengan sendirinya atau dengan ditalkin oleh keluarganya yang masih hidup yang masih sehat lalu dia mengikutinya maka itu indikasi atau ciri dia mati dalam keadaan husnul khotimah berarti Allah telah memberinya taufik agar ia menutup hidupnya dengan kebaikan dengan mengucapkan kalimat sebagai kunci pembuka pintu surga. Subhanallah. Dan memang tidak semua orang yang ditalkin itu ya bisa mau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kenyataan menunjukkan ada beberapa orang yang ditalkin tetapi justru marah. Ia malah ngomel-ngomel bahkan bernyanyi bahkan mengucapkan kata-kata yang sering ia ucapkan di dunia. Celaan, cacian atau menyebut apa namanya harta benda dan yang sedang ia cari, yang ia sedang apa? kumpulkan. Sehingga ketika diminta agar mengucapkan la ilaha illallah, dia pun menolak. Tidak mau dan tidak bisa. Karena memang untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir di dunia tidak semudah yang kita bayangkan. Yang akan memudahkan seorang manusia menutup hidupnya dengan kalimat tauhid adalah iman dan takwa semasa ia hidup di dunia. Iman dan amal soleh yang akan memudahkan seseorang mengakhiri hidup dengan bacaan La ilaha illallah semuanya berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sebabnya adalah ia istiqomah di atas iman, istiqomah di atas takwa dan amal saleh, istiqomah di atas sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran bil wa fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman Allah akan meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang beriman bil dengan perkataan yang kokoh yaitu kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah dalam kehidupan dunia maksudnya apa dia bisa mengakhiri hidupnya dengan bacaan la ilaha illallah karena Allah yang memberinya kemudahan dia sanggup mengucapkannya meskipun dalam keadaan susah payah wafil akhirah dan Allah pula akan memudahkan serta meneguhkan orang yang orang yang beriman dengan iman yang benar dalam kehidupan akhirat yakni di alam kubur ketika datang kepadanya malaikat mungkar dan nakir untuk mengajukan pertanyaan kubur ujian kubur man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka maka semua pertanyaan ini jawab dengan lancar dan gampang sehingga ia lulus dan berhak mendapat nikmat kubur Allah yang berinya kemudahan ya bukan dengan persiapan sekarang menghafal tiga jawaban kemudian ya dihafal atau disimpan disaku atau dikain kafan supaya ketika malaikat mungkar dan nakir bertanya dengan tiga pertanyaan tersebut tinggal nyontek nggak bisa yang akan memudahkan seorang mayat adalah iman dan takwa istiqomah di atas tohid dan sunnah ini yang akan memudahkan kemudian ciri yang kedua diantara ciri atau tanda seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah meninggal dunia pada hari jumat atau malam jumat meninggal dunia pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Ini tanda sekali lagi ini tanda. Syaratnya orang tersebut meninggal dalam keadaan muslim. Sebab kalau yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat orang non muslim itu bukan tanda. Ya, syarat orang itu ya mendapatkan keutamaan meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat dia orang muslim dengan Islam yang benar. Masih dianggap sebagai mukmin di hadapan Allah Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang beberapa tanda, di antara tanda-tanda husnul khotimah, beliau mengatakan, "Mamin muslimin, ya mutu yaumal jumati aulailatul jumati illa waqahu illa waqahu Allahu fitnatul al qabri." Hadis sahih sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al Albani di dalam kitab Sahih Al Jami'. I. Tidaklah seorang Muslim ya atau Muslimah meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnatul kubur. Apa fitnatul kubur? Ujian kuburan. Maksudnya dia akan diberi kemudahan. Diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau lulus maka dia selamat dari siksa kubur. Ini tanda yang kedua, tanda yang ketiga di antara tanda seorang Muslim atau Muslimah meninggal dunia dalam keadaan mendapat husnul khatimah, yaitu meninggal dunia dengan dahi berkeringat. Meninggal dunia dengan dahi yang berkeringat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang artinya orang mukmin itu meninggal dunia dengan berkeringat di dahinya. Orang mukmin itu meninggal dunia dengan berkeringat di dahinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani. Kemudian tanda yang keempat Meninggal dunia karena terserang wabah atau penyakit yang menular. Meninggal dunia karena terserang wabah, penyakit menular seperti kolera, TBC, dan yang semisalnya. Dia menghadapi penyakit-penyakit tersebut dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah. Maka itu termasuk tanda mendapatkan husnul khotimah. Kemudian, Tanda yang berikutnya di antara tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yaitu seorang wanita Muslimah meninggal dunia. Seorang wanita Muslimah meninggal dunia pada saat nifas karena melahirkan anak. Seorang wanita Muslimah meninggal dunia saat nifas karena melahirkan anak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya berarti dia mati syahid. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya berarti dia mati syahid. Sang anak akan menarik-nariknya dengan riang gembira menuju surga. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Kemudian di antara tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan khusul khatimah ialah munculnya bau harum dari dalam kubur. Munculnya bau harum dari tubuh jenazah tersebut. Dan ini sering didapatkan oleh orang-orang saleh. Ia tidak hanya di zaman para sahabat atau zaman Nabi atau zaman ulama terdahulu, tapi di zaman sekarang juga demikian orang-orang yang dikenal baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, jauh dari dosa dan maksiat, banyak memberikan manfaat kepada orang lain ketika meninggal dari tubuhnya keluar bau harum. Dan bau harum tersebut dicium oleh orang-orang yang menguburkannya atau orang-orang yang menghadiri pemakaman. Subhanallah. Ya itu tanda kebaikan. Tanda Allah meridhoinya. Tanda Allah menerima amal solehnya tanda Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan sebagai tanda dia adalah calon penghuni surga. Subhanallah. Kemudian di antara tanda yang berikutnya di antara ciri-ciri seseorang mati dalam keadaan khusnul khatimah yaitu seseorang mati dalam keadaan mendapat pujian yang baik dari masyarakat sekitar. Seseorang mati dalam keadaan mendapat pujian dan sanjungan dari masyarakat sekitar setelah dia meninggal dunia banyak sekali yang memuji hampir tidak ada orang yang menjelekan atau menyebarkan aibnya ini indikasi atau ciri seseorang mendapat khusnul khotimah karena Allah menggerakkan hati para hamba ya sehingga ia meridhoi orang tersebut mereka mencintai orang tersebut betul-betul ya sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah hamba-hamba yang berbuat baik kepada orang lain sehingga ia mendapat pujian-pujian dari masyarakat Hal ini berdasarkan sabda Nabi S.A.W Dalam hadis riwayat Imam Kirmidi Nabi S.A.W bersabda Ketika beliau melewati jenazah Dan beliau mendengar orang-orang memuji jenazah tersebut Maka beliau bersabda Wajabat Wajabat Iya, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Ya. Lalu Nabi bersabda, "Kalian wahai para sahabat adalah para saksi Allah di muka bumi ini." Jadi ketika para sahabat memuji orang tersebut, berarti itu sebagai indikasi bahwa jenazah tersebut adalah jenazah yang mati dalam keadaan husnul khotimah dan berhak masuk surga. Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian tanda yang berikutnya di antara tanda-tanda seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan khusul khotimah meninggal dunia karena mempertahankan harta dan jiwanya ketika akan dibunuh atau dirampas hartanya oleh orang lain kemudian dia terbunuh oleh perampok atau pembegal maka itu sebagai tanda kalau yang dibegal atau yang dirampok dan dibunuh orang mukmin, wanita muslimah atau laki-laki muslim. Menkutiladu nama lihi syahid kata Nabi. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia adalah orang yang mati syahid. Waman kutiladu nafsi syahid Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan jiwanya ia ya, disakiti dizalimi maka dia adalah orang yang mati syahid kemudian tanda yang berikutnya meninggal dunia karena ya meninggal dunia dalam keadaan beramal saleh seperti misalkan sedang baca Al-Qur'an tiba-tiba Allah cabut nyawanya sedang sholat atau sedang sujud tiba-tiba Allah cabut nyawanya sedang menimba ilmu ya dikira oleh temannya sedang tidur ternyata dia sudah cabut nyawanya oleh Allah maka ini orang yang sedang berbuat amal soleh itu tanda hal ini berdasarkan sabda Nabi saw dalam hadis man khuti jannah jannah barang siapa yang Allah wafatkan ia dalam keadaan puasa Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan puasa, Yang mati dalam keadaan berpuasa, maka ia pasti masuk surga. Penyebutan puasa di sini sebagai contoh saja, contoh daripada amal soleh Termasuk orang yang mati dalam keadaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Orang yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Orang yang mati dalam keadaan berdakwah, baik ketika perjalanan dakwah ataupun pulang dakwah. Belum sampai ke rumahnya sudah meninggal dunia. Yang jelas Orang yang meninggal dalam keadaan beramal soleh, maka ia dianggap sebagai orang yang mati di jalan Allah, seperti orang yang pergi dari rumah ke, menuju suatu tempat untuk belajar agama. Ia ya, seperti kita sekarang ini, ini sedang berada di jalan Allah. Meskipun kita nanti keluar dari masjid, maka terus berada di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Allah rahmati, sampai kembali ke rumah kita. Nabi SAW bersabda. Ilmi hatta yarji Barang siapa yang keluar dari rumahnya Untuk apa? Untuk shopping Untuk nonton bola Untuk apa? Untuk mencari ilmu agama Barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk mencari ilmu agama Maka ia senantiasa berada di jalan Allah Di jalan yang Allah rahmati di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi sampai ia kembali pulang ke rumahnya sehingga ketika ia belum sampai rumah kemudian dicabut nyawanya oleh Allah maka ia mati dalam keadaan mendapat husnul khotimah insya Allah kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua tentang beberapa sebab mendapatkan husnul khotimah beberapa sebab seorang muslim dan muslimah mati dalam keadaan husnul khatimah yakni mendapatkan akhir hidup yang baik sebagai ciri bahwa ia adalah calon penghuni surga sebagai tanda ia akan selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka Sebab yang pertama di antara sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khatimah akhir hidup yang baik Senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini sebab yang pertama. Berupaya untuk selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Berupaya untuk selalu ikhlas karena Allah dalam menjalankan setiap amal soleh. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ialah seseorang mengerjakan suatu kebajikan. Apakah ibadah sholat Apakah ibadah puasa Apakah ibadah zikir Apakah membaca Al-Quran Apakah sodakoh Apakah menuntut ilmu Haji, umroh Menyantuni anak yatim ya, Memberikan sumbangan kepada fakir miskin Dengan niat hanya mengharap ridha Allah Dengan niat hanya mencari wajah Allah Dengan tujuan hanya mencari ridha Allah dengan tujuan ingin masuk surga itulah orang yang ikhlas tanpa tercampur dengan tujuan yang bersifat duniawi ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut ketika melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut tidak ada sedikit pun tujuan duniawi seperti mendapatkan pujian dari orang ingin dikenal sebagai orang yang ahli ibadah dikenal sebagai dermawan walaupun namanya Pak Dermawan tidak ada niat untuk mendapatkan harta benda atau mendapat kedudukan dengan kebaikan tersebut, tidak ada murni ikhlas karena Allah. Nah, orang yang selalu menjaga niat yang lurus, niat yang baik dalam kebaikan-kebaikannya, berusaha untuk tidak diketahui orang lain, maka insya Allah, Allah memberinya taufik di akhir hayatnya. Mati dalam keadaan ikhlas, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Subhanahu wa ta'ala, orang ikhlas adalah orang yang bertauhid, yang menghambakan diri hanya kepada Allah yang beribadah hanya kepada Allah meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah itulah ahlul ikhlas itulah ahlul tauhid yang dijamin pasti masuk surga maka ya agar kita bisa ikhlas dalam setiap amal ibadah dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan baik kebaikan dengan lisan kebaikan dengan anggota badan ataupun dengan hati atau dengan harta hendaknya kita rajin mempelajari akidah tauhid belajar akidah Islam karena dalam pelajaran akidah tauhid, akidah Islam, seorang muslim dan muslimah akan mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha indah. Dengan mempelajari akidah tauhid, seorang muslim dan muslimah mengetahui hakikat kehidupan dunia, mengetahui hakikat kehidupan akhirat, belajar tentang surga dengan berbagai kenikmatannya, belajar tentang neraka dengan berbagai azabnya. dengan belajar akidah tauhid, Seorang muslim dan muslimah mengetahui bahwa setelah kehidupan dunia, ada kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, di sana ada nikmat, di sana ada siksa. Dengan demikian, dia semakin memberikan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak peduli dengan pandangan orang, tidak butuh dengan pujian manusia. Yang dia cari hanyalah bagaimana Allah meridhoi dirinya, sehingga ketika kematian menjemputnya. Allah pun me, me, apa, mewafatkannya dalam keadaan ikhlas Allah mewafatkannya dalam keadaan bertauhid Tidak memiliki noda-noda syirik dan kekufuran Berbeda dengan orang-orang yang Setiap beribadah selalu ingin dipuji orang Ingin dikenal, diketahui Ingin mendapatkan kedudukan atau jabatan Mau berbuat baik dengan syarat ada timbal balik Mau berbuat baik kepada orang lain memberikan bantuan kalau ada orang yang memuji. Nah, orang semacam ini dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapat taufik dari Allah karena ia suka berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk, tidak pernah ikhlas. Makanya seperti sabda Nabi tadi yang dalam hadis yang sudah kita bacakan, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira' fayasbiqu fayamalu bi amali sesungguhnya akan ada seseorang yang di dunia hidupnya rajin beramal kebaikan mengerjakan amalan-amalan penghuni surga sehingga jarak dia dengan kematian jarak dia dengan surga tinggal satu hasta jadi yani sebentar lagi sudah dekat itu finish hidup di dunia sehingga ia pun didahului oleh catatan takdir Allah fa bi amali sehingga dia pun mengerjakan amalan calon penghuni neraka menyimpang akidahnya menyimpang ibadahnya berbuat dosa maksiat sehingga ia pun mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka mungkin ada di antara kita yang bertanya loh ustaz mengapa sekian puluh tahun dia rajin beribadah kok tinggal sebentar lagi meninggal dunia tiba-tiba berbuat maksiat dan menjadi penghuni neraka apakah Allah zalim apakah Allah tidak adil Bagaimana dengan kebaikan yang ia kerjakan sepanjang hidupnya? Kata para ulama hadis dari kalangan ahlu sunnah seperti al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa orang tersebut berbuat baik di depan manusia tapi di hadapan Allah dia tidak ikhlas. Dia betul mengamalkan amal penghuni surga. Solat, puasa, zikir, baca Quran, berdakwah, Memberikan santunan atau sumbangan dan bantuan itu menurut pandangan manusia betul sebagai amal, soleh secara zahir, secara lahiriah, tetapi batinnya, hatinya dia tidak pernah ikhlas, dan Allah mengetahui bahwa ia tidak ikhlas karena Allah. Maka Allah pun tidak memberinya taufik untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain ya mengamalkan amalan penghuni surga fima yabdulin dalam apa yang nampak bagi manusia menurut manusia betul amal soleh salat zikir puasa haji jihad dakwah tetapi di mata Allah itu bukan amal soleh tapi amal toleh toleh itu amal buruk bahasa Arab pak bukan bahasa Jawa toleh kalau bahasa Jawa tolah toleh, toleh. Kemudian, sebab yang kedua, di antara sebab-sebab untuk meraih apa, husnul khatimah, bertakwa kepada Allah, kapanpun dimanapun, bertakwa kepada Allah, kapanpun dan dimanapun, jangan sampai kita bertakwa hanya di masjid, tapi di luar masjid, balik maning, seperti keadaan semula. Bertakwa kepada Allah adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Bertakwa kepada Allah artinya kita senantiasa taat kepada Allah dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih. Itulah orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah ialah seorang muslim dan muslimah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berdasarkan ilmu atau petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka itulah orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah adalah kunci segala kebaikan dunia dan akhirat. Bertakwa kepada Allah merupakan sebab seorang hamba dimudahkan dalam segala urusannya termasuk ketika ia akan meninggal dunia. Di saat menghadapi sakratul maut, saat-saat yang sangat menyakitkan. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang yang sedang dicabut nyawanya mengalami sakratul maut yang lebih sakit daripada daging yang ditusuk dengan anak panah kemudian ditarik lagi. Sangat menyakitkan. Coba bayangkan kalau perut itu ditancap dengan anak panah yang berbentuk Segitiga kemudian ditarik lagi, tentu akan menyeret usus-usus yang ada dalam perut. Itu lebih sakit dari itu. Makanya, Nabi mengatakan, "Dalam hadis ketika beliau akan meninggal dunia, Innalil sakarat. sesungguhnya setiap kematian akan mengalami sakarat. Setiap kematian, seseorang pasti mengalami sakratul maut, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jangan dikira kalau orang mukmin bebas dari sakarat. Semua manusia yang meninggal dunia ketika malaikat maut dalam proses pencabutan nyawa dikeluarkan dari jasad itu mengalami sakarat. Makanya dia doa dari Nabi agar kita dibermudah oleh Allah diringankan sakaratul maut. Allahumma hawin alaina sakarat. Allahumma hawin alaina sakarat. Ya Allah mudahkan sakaratul maut bagi kami. Ya Allah mudahkan bagi kami sakaratul maut. Saking beratnya. Inna lil sakar. Makanya dengan bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun, maka ketika malaikat maut datang kepada kita untuk mencabut nyawa, kita pun tetap dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Allah berikan kemudahan kepada kita dengan mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allah berfirman dalam Al Quran, wa mayyataqillaha yaj'allahu makhraja Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitan. Wa min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kapan pun dan dimanapun maka Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Urusan dunia, urusan kematian, urusan alam kubur dan urusan di alam akhirat di padang mahsyar. Ketika manusia digiring oleh Allah menuju as Jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam menuju surga. Banyak manusia yang terpleset dan berjatuhan ke dalam jurang neraka jahannam. Kenapa? Karena betapa tajamnya asirat. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada sehelai rambut. Itulah keadaan asirat. Jembatan terbentang di atas punggung neraka jahannam menuju surga. Orang-orang yang selamat itu, orang-orang yang imannya benar. Kualitas takwanya bagus, sedangkan orang-orang yang kafir pasti terpleset, orang-orang munafik pasti terjatuh, orang-orang munafik juga demikian, dan orang-orang yang lemahnya iman. Dan banyak dosanya, sementara Allah tidak mengampuninya, maka mereka juga disambar oleh besi-besi yang berbentuk seperti pancing yang siap menyambar dan mencakar, lalu menjatuhkannya ke dalam jurang neraka jahanam. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kapanpun dan dimanapun maka akan dimudahkan oleh Allah di saat ia menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi sebab yang kedua untuk meraih khusnul khotimah adalah bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kemudian sebab yang keberapa? Yang ketiga diantara seorang Muslim ya bisa meraih khusnul khotimah akhir hidup yang baik adalah Istiqomah di atas iman dan amal soleh. Istiqomah di atas iman dan amal soleh. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya komitmen dan kontinu dalam memegang teguh keimanan dan ketakwaan. Kontinu terus-menerus dalam berbuat amal kebaikan. Kontinu terus-menerus dalam menjauhi dosa dan maksiat. Ini merupakan sebab seorang hamba mati dalam keadaan husnul khotimah tidak oglangan hari ini sholat besok cuti ya hari ini puasa besok buka puasa padahal bulan ramadan tanpa sebab ya bukan karena sakit bukan karena musafir bukan karena hamil atau menyusui bukan pula karena head dan nifas dia seenak saja mengikuti hawa nafsu itu orang yang tidak istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan Orang semacam itu dikhawatirkan ketika maksiat, ketika dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah mendatangkan kepadanya malaikat maut untuk mencabut nyawa dalam keadaan belum siap. Makanya istiqamah merupakan sebab seorang hamba mati dalam keadaan mendapat husnul khatimah. Matinya dalam keadaan mendapat kabar gembira dari Allah. Mati dalam keadaan tidak merasa takut dan sedih. Kenapa? Rasa sedih dan takut yang begitu besar Dihilangkan oleh Allah dari hatinya Diganti dengan rasa bahagia Tenang dan tentram Itulah buah dari sikap istiqomah Semasa hidup di dunia Istiqomah di atas iman Istiqomah di atas tohid Istiqomah di atas sunnah Ketika akan apa, meninggal dunia Allah utus kepadanya Para malaikat dari langit Untuk menyampaikan kabar gembira Untuk menghilangkan rasa takut dan sedih Yang sangat yang ada dalam dadanya Kenapa? Karena semua orang yang akan mati pasti sedih. Orang yang akan mati pasti merasa takut, sedih melihat anaknya nangis, orang tuanya nangis, istrinya ya juga teriak-teriak, tidak karuan, nangis. Dia pun sedih, gak bisa apa-apa, sedih yang sangat, sedih harta benda yang sekian banyak ia kumpulkan juga tidak dibawa mati. Rumah mewah, mobil mewah, harta yang begitu berlimpah tanah yang luas semuanya akan ditinggal. Sekian puluh tahun dia bekerja siang malam, peras keringat banting tulang tanpa mengenal lelah dan jenuh, tiba-tiba sekarang saatnya mati. Pergi dari kehidupan dunia dengan segala kemewahannya ditinggalkan. Sedih yang sangat dan takut yang sangat. Kenapa takut? Dia akan berada di alam kubur yang gelap gulita sendirian. Tidak ada keluarga yang mendampinginya. Istrinya mana mau ikut? anaknya nggak mungkin ya mungkin kalau duduknya dikawal kemana-mana oleh oleh pengawal tapi kalau di apa namanya di, di alam barzakh tidak ada yang akan mendampingi kecuali amal perbuatannya takut yang sangat belum lagi ancaman dari Allah berupa siksa kubur nah itulah orang-orang yang tidak istiqomah di atas iman tidak istiqomah di atas amal soleh berbeda dengan orang-orang yang istiqomah istiqomah di atas tohid selalu ikhlas karena Allah, selalu mengikuti sunnah Nabi, maka ketika akan dicabut nyawanya, Allah utus kepadanya malaikat-malaikat yang mulia dari langit. Untuk apa? Lihat apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Fusilat ayat 30, 31, dan 32. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ ghafurir rahim yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah Rabb kami, sesembahan kami yang hak hanyalah Allah ثُمَّ kemudian mereka istiqamah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan robbun Allah Tuhan kami, sesembahan kami yang hak hanyalah Allah, kemudian istiqamah di atas imannya istiqomah di atas tauhidnya maka apa tatanzal alaihimul malaikah akan turun kepada mereka para malaikat dari langit yang namanya turun itu dari atas bukan turun dari bawah ke atas itu namanya naik akan turun dari langit malaikat-malaikat tersebut untuk men menjumpainya menjumpai hamba yang mukmin hamba yang bertakwa hamba yang bertauhid untuk apa menyampaikan kabar gembira Allah Allah Janganlah kalian sedih Jangan pula kalian takut Kata para ulama tafsir Dari kalangan al-sunnah Allah menghilangkan rasa takut dan sedih Yang ada dalam dada Diganti dengan Rasa apa? Aman, tenang, dan bahagia Makanya kita lihat Sebagian orang itu ketika mau mati Wajahnya ceria berseri-seri Bahkan sebagian mereka tersenyum dan tertawa Sebagian lagi mereka seakan-akan mengajak berjabat tangan dengan tamu yang datang, karena dia tidak sedih. Ketika orang-orang pada nangis, kenapa Allah sudah memberinya jaminan bahwa keluarga yang ditinggal akan dilindungi oleh Allah? Dia akan dipertemukan lagi dengan keluarganya, dipersatukan lagi dengan orang tuanya, dengan istrinya, atau dengan suaminya, dipertemukan lagi oleh Allah dengan anak-anaknya di dalam surga. Itu janji Allah. Makanya dia pun tenang, nggak sedih. Hanya sementara berpisah, meninggal dunia, pindah ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat. Nanti berjumpa di alam surga. Tidak takut. Dia tenang, aman. Kenapa? Allah telah menjamin dia selamat dari siksa kubur. Dijamin selamat dari siksa api neraka. Makanya malaikat mengatakan Wa bil tu adun. Bergembiralah Engkau dengan surga Yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian Sewaktu hidup di dunia Engkau telah bersabar Telah tabah dan tegar Dalam mengikuti keimanan dan ketakwaan Sabar dan tegar dalam menghadapi musibah dan cobaan Sabar dan tegar dalam meninggalkan maksiat Makanya itulah Allah janjikan kepada kalian Surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi ini adalah istiqamah merupakan sebab seorang hamba mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tentang istiqamah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mali ila Allahi adwamuha Amalan-amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu, kontinu terus-menerus, istiqomah. Meskipun jumlahnya sedikit, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit. Setiap pagi misalkan dia baca Al-Quran, satu halaman, atau lima ayat, tapi rutin, tiap hari. Itu lebih bagus dan lebih dicinta oleh Allah daripada habis subuh baca Al-Qur'an 30 juz atau eh, khatam kemudian besoknya cuti satu bulan jamak takdim. Dalam baca Quran nggak ada jamak takdim. Jamak takdim hanya ada pada salat. Ada orang muslim atau muslimah salat tahajud mumpung malam Jumat ini. Tahajudnya 33 rakaat. Sampai subuh bacaannya Masya Allah 11 juz, satu rokat satu jus ternyata besoknya apa merem terus loh kenapa kan sudah jamak takdim ah ini tidak istiqomah dikhawatirkan nanti ia mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah makanya Nabi mengatakan kepada seorang sahabat ya Abdurrahman la takun misla fulan ya Nabi memanggil seorang sahabat ya wa si fulan Wahai Abdurrahman janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dahulu dia rajin melaksanakan qiyamul lail, kemudian sekarang dia meninggalkannya. Ini Nabi tidak suka dengan amalan seperti itu. Dahulu dia rajin mengerjakan tahajud, tetapi sekarang tidak lagi tahajud. Makanya lebih baik tahajud dua rakaat, witir satu rakaat, rutin. Kalau nggak bisa bangun di waktu malam sebelum subuh, ya kerjakan sebelum tidur. Nah, tetapi rutin dua rakaat satu rakaat dua rakaat satu rakaat. Kemudian sebab yang berikutnya di antara sebab-sebab untuk meraih husnul Khotimah al iktharu min maut banyak mengingat kematian banyak mengingat kematian ini juga merupakan sebab untuk mendapatkan akhir hidup yang baik Nabi SAW telah bersabda dalam hadis dikroha dikroha Sering-seringlah kalian, perbanyaklah kalian mengingat kematian Hadimul laddat ini pemutus segala kelezatan dunia Perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan dunia Maksudnya apa? Kematian dengan banyak mengingat kematian kita pun tidak terlena dan tenggelam dalam kemerlapnya dunia. Dengan banyak mengingat kematian, bahwa kita pun akan mati, kita tidak hidup selamanya di dunia, akan membuat kita semakin terdorong semangat beramal soleh. Dengan banyak mengingat kematian, kita pun tidak akan sombong, hati menjadi lunak, tidak perlu ada yang dibanggakan dan meremehkan orang lain. Dengan banyak mengingat kematian, kita pun semakin berhati-hati dalam berkata dan berbuat tidak ingin menyakiti orang lain, tidak ingin mengganggu dan menganiaya orang lain. Karena dia tahu bahwa dia akan mati dan nanti di sana ada hari kiamat di mana Allah akan menegakkan keadilan. Ada hukum kisos, ada penuntutan kezaliman. dimiladat. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama asalaf salaf tentang faedah dan manfaat banyak mengingat kematian. Mereka mengatakan Man aktsara mauti ukrima bi hati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia dimuliakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubati. Akan bersegera taubat. Segera taubat dari dosa dan maksiat. Ini faedah yang pertama daripada sering mengingat kematian Mengambil ibro dan pelajaran Keluarga kita lebih dahulu meninggal dunia Teman kita yang setiap hari ya Bekerja bersama Makan bareng Bermain bersama Sekarang sudah tidak ada di dunia Ambil ibro Maka kita pun segera bertobat Wa atul qalbi. Faedah yang kedua Hatinya akan menjadi hati yang kona'ah selalu merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya hati yang kona'ah ialah hati yang selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadanya tidak pernah komplain, tidak pernah protes tidak selalu merasa berkurang kemudian hal yang ketiga di antara faedah banyak kematian adalah wanasyatul ibadah giat dalam beribadah semangat dalam beramal soleh tidak ingin menunda-nunda ya kebaikan. Uman nasial mau tahu namun barangsiapa yang melalaikan kematian lupa dengan kematian tidak pernah mengingat kematian maka ia akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara pula dihukum oleh Allah dengan tiga perkara ini orang yang tidak pernah mengingat kematian apa tiga perkara tersebut sebagai hukuman bagi mereka yang tidak pernah mengingat kematian taswifut taubah akan menunda-nunda taubat dan itu termasuk keberhasilan syaitan dalam menggoda anak cucu Adam dibuat manusia itu menunda taubat sampai ke, datang kepadanya kematian kemudian dalam keadaan belum bertobat watar kurrido tidak pernah puas dan ridho dengan pemberian dari Allah hati yang tidak pernah ridho hati yang tidak pernah puas dengan pemberian dari Allah. Kemudian wataka fil ibadah akan bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah. Santai, lebih suka memperturutkan hawa nafsu, tenggelam dalam dunia, dalam apa namanya dosa dan maksiat. Ikhwan akhwati fila muslimin para hadirin yang semoga dirahmati Allah Banyak mengingat kematian mendatangkan manfaat yang banyak sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama selain dari apa yang telah kita sebutkan tadi orang yang sering mengingat kematian kata Nabi dia adalah orang yang paling cerdas ketika ditanya oleh para sahabat wahai rasul siapakah orang yang paling cerdas siapakah yang paling cerdas Nabi mengatakan orang yang paling sering mengingat kematian dan banyak menyiapkan bekal untuk hari akhirat sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu Nabi saw pernah ditanya oleh sebagian sahabat ayul mukminina siapakah orang mukmin yang paling cerdas akalnya maka Nabi menjawab kala aktharuhum lil mauti dikra orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian wa ashaduhum dan orang yang paling semangat dalam menyiapkan bekal untuk hari sesudah kematian ulaika humul aqyas mereka adalah orang-orang yang terdas sesungguhnya hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani rahimahullah kemudian kita lanjutkan dengan sebab yang berikutnya di antara sebab meraih husnul khatimah yang kelima adalah Bersikap jujur Jujur dalam perkataan Jujur dalam perbuatan Jujur adalah lawannya dusta Orang yang selalu jujur Dan berupaya untuk selalu jujur Kapan pun dan dimanapun Maka itu akan menyebabkan Mati dalam keadaan Khusul khotimah Karena jujur adalah sifat Yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim dan muslimah Jujur adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ya ayyuhalladzina wa kunu ma'as-sadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang selalu jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Perintah Allah kepada hamba-hambanya agar selalu jujur Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asadikin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang takutlah kepada Allah. Dan jadilah engkau bersama orang-orang yang selalu jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Tidak sebagaimana orang munafik. Orang munafik itu ciri-cirinya suka berdusta. Berdusta dalam berkata, berdusta dalam berbuat. Mereka berdusta kepada Allah dan kepada Rasulnya berdusta kepada para sahabat berdusta kepada kaum muslimin itulah orang munafik makanya pantas mereka diganjar oleh Allah dengan azab yang sangat pedih melebihi dahsyatnya siksaan kepada orang Yahudi dan Nasrani orang munafik menampakkan Islam menampakkan iman menampakkan amal soleh tetapi menyembunyikan kekufuran kebencian kepada Islam dan muslimin maka hendaknya kita sebagai orang mukmin berlaku jujur. Jangan seperti orang-orang munafik. Jujur kapan pun dan dimanapun mengatarkan kita menjadi penghuni surga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Nabi bersabda: alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalur rajulu yasduku wa yataharra asidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wajib atas kalian berlaku jujur dalam perkataan maupun perbuatan termasuk dalam hal keyakinan jujur Alaikum bisidqi wajib atas kalian berlaku jujur fa inna ilal bir karena sikap jujur itu akan mengantarkan pelakunya kepada amal kebaikan wa innal yahdi ilal jannah dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga lihat berarti bagaimana mungkin orang yang jujur itu matinya tidak husnul khotimah pasti husnul khotimah Ya, Nabi mengatakan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Tidak mungkin orang itu masuk surga kecuali dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah. Kemudian sebab yang berikutnya di antara sebab-sebab untuk meraih husnul khotimah segera bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat. Segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda tobat adalah Tipu daya syaitan. segera bertobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat yang pernah kita perbuat. Karena tobat itu adalah ibadah yang hukumnya fardu ain. Tobat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain, Pak? Wajib dikerjakan oleh setiap individu, muslim dan muslimah. Apakah dia seorang alim? Apakah orang jahil? Atau penuntut ilmu? Apakah dia orang kaya atau orang miskin? Apakah dia penguasa atau rakyat? Semuanya wajib bertobat kepada Allah. Dan tobat dapat mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Karena tobat itu memiliki banyak keutamaan. Taubat itu banyak memiliki keistimewaan dan keutamaan. Di antara yang paling besar adalah akan melebur segala dosa dan maksiat. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang di, pernah diperbuat oleh seorang hamba akan dihapuskan oleh Allah dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat. 8. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسواها أسار ربكم أيها الكافرونكم سعياتكم ويدخلكم جنات تجري مياه تحت الأنحار he orang-orang yang beriman kita semua dipanggil oleh allah dengan panggilan iman panggilan kemuliaan dan kehormatan Hei orang-orang yang beriman tubuilah Allah bertobatlah kalian semua kepada Allah dan nasuha dengan taubat nasuha apa nasuha taubat yang sempurna taubat total taubat yang sesungguhnya taubat yang memiliki syarat-syarat agar semua dosa diampuni oleh Allah mudah-mudahan dengan bertobat nasuha Tuhan kalian Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa jannatin tajri min tahtiyal anhar dan mudah-mudahan dengan taubat nasuha Allah memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Jadi taubat nasuha merupakan sebab seorang hamba mendapatkan husnul khatimah. Karena dia sebagai pelebur segala dosa dan maksiat. Sebagaimana dahulu ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu ketika dia ingin menyatakan masuk Islam dia pun mencari Nabi SAW Alaihi Wasallam Amr bin As radhiyallahu anhu setelah berjumpa dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam dia pun mengatakan kepada Nabi wahai Rasulullah berikan tanganmu kepadaku aku ingin membayatmu untuk masuk Islam ketika Nabi SAW Wasallam menjulurkan tangannya kepada Amr bin As tiba-tiba Amr pun menarik lagi tangannya tidak jadi maka Nabi bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, ada apa denganmu? Apa yang terjadi pada dirimu? Bukankah engkau ingin masuk Islam? Mengapa kau tarik kembali tanganmu?" kata Amr. "Aku ingin masuk Islam, tapi bersyarat. Aku ingin masuk Islam, tapi aku ingin minta syarat." Maka Nabi pun bertanya kepada Amr bin As, "Apa syarat yang kau minta?" Sebelum masuk Islam, kata Amr, "Aku ingin." agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapus menghapuskan segala dosa yang pernah aku perbuat. Itu syaratnya. Cuma satu. Aku ingin masuk Islam tapi dengan syarat Allah mengampuni dan menghapuskan segala dosa yang pernah aku perbuat sebelum masuk Islam. Maka Nabi pun tersenyum dengan mengatakan kepada Amr, "Ama alimta annal Islam yahdimu makana qablah?" wa anna tawbata tajubu ma kana qablaha tidakkah engkau mengetahui wahai amr bahwa memeluk agama Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat sebelum masuk Islam dulu ketika beragama yahudi dulu ketika beragama nasrani ketika beragama ini dan itu suka berbuat maksiat penjudi pemabuk ya pencuri perampok berdusta menganiaya orang lain berbuat syirik berbuat kekufuran Ini dosa-dosa. Tapi setelah masuk Islam, maka dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dan bahwa bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha akan melebur dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa yang dikerjakan sebelum tobat. Jadi inilah keutamaan tobat. Bertobat kepada Allah merupakan sebab seorang muslim mati dalam keadaan mendapat husnul khotimah. Kenapa? karena Allah telah menghapus segala dosa dan maksiat yang pernah diperbuatnya. Kemudian sebab yang berikutnya berdoa kepada Allah agar diberi khusnul khatimah. Berdoa meminta pada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Agar diwafatkan di atas iman diwafatkan di atas Islam, diwafatkan di atas takwa, dan dijauhkan dari segala dosa dan maksiat. Berdoa, doa adalah senjata orang Muslim dan Muslimah. Jangan disia-siakan. Kalau kita berdoa, meminta pada Allah segala hajat dunia dan akhirat dengan memperhatikan syarat-syarat terkabulnya doa, maka Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Termasuk kita minta pada Allah agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Banyak doa-doa yang menunjukkan makna bahwa kita minta pada Allah agar tetap hidup dan mati dalam keadaan beriman hidup dan mati dalam keadaan mendapat hidayah hidup dan mati dalam keadaan mengikuti jalan kebenaran di antaranya adalah firman Allah yang merupakan doa Rabbana la tuzik qulubana ba'da idhadaytana wahab lana min rahmah Inna kang wahab Ia dalam surat Al Imran. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idhadetana wahab lana mila rahmah. Inna kang telwahab. Wahai Tuhan kami, ya Rob kami, jangan engkau sesatkan hati kami. La tuzik, jadi yani jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Setelah engkau berikan kepada kami hidayah iman, hidayah iman, hidayah Islam, hidayah tauhid, hidayah sunnah. Wahab lana min rahmah dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Semuanya engkau adalah zat yang Maha memberi. Ini doa agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati di atas hidayah, mati dalam keadaan mengikuti kebenaran. Doa dari Nabi agar kita mati dalam keadaan mendapat khusnul khotimah, tegar di atas iman dan Islam tegar di atas tauhid dan sunnah itu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ini harus kita hafal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah zat yang membolak-balikan hati para hamba teguhkan hatiku di atas agamamu ini penting Karena hati itu mudah berubah-ubah Berbolak-balik Paginya beriman, sorenya kafir Sore beriman, besoknya kafir Makanya minta kepada Allah teguh, Keteguhan dan ketegaran di atas Islam Ketegaran di atas iman Ketegaran di atas tauhid dan sunnah Kemudian Sebab yang berikutnya Di sebab Mendapatkan khusnul khotimah Akhir hidup yang baik adalah Menjauhi sebab-sebab su'ul khotimah menjauhi semua sebab suul khotimah apapun yang menjadikan seseorang itu mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah maka harus dijauhi agar kita mendapatkan suul uh, khusnul khotimah lah yang jadi pertanyaan di sini Ustadz apa sih suul khotimah dan bagaimana apa saja sebab-sebabnya kita akan menyebutkan beberapa sebab suul khotimah dalam pelajaran yang ketiga. Ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Pelajaran ketiga tentang sebab-sebab suul khotimah. Hal-hal yang menjadikan seseorang mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup hidupnya dengan keburukan. Yang pertama, di antara sebab-sebab seseorang mati dalam keadaan suul khotimah akhir hidup yang buruk menutup kehidupannya di dunia dengan dosa dan maksiat sebabnya apa yang pertama berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbuat syirik menyekutukan Allah dengan makhluknya menyekutukan Allah dengan malaikat menyekutukan Allah dengan nabi dan rasul menyekutukan Allah dengan wali menyekutukan Allah dengan jin menyekutukan Allah dengan pepohonan dan tempat-tempat yang dikeramatkan itulah syirik atau dengan kata lain Memberikan ibadah apapun kepada selain Allah Itu syirik Yang akan membuat seseorang Mati dalam keadaan su'ul khotimah Na'udzubillah Dan ini adalah bentuk kezoliman Dan kedurhakan yang paling besar kepada Allah Menyekutukan Allah dengan makhluk Allah yang telah menciptakannya Allah yang telah menghidupkannya Allah yang telah memberinya rezeki Tiba-tiba dia beribadah kepada makhluk yang tidak memberinya apa-apa Makanya orang musyrik itu tidak mendapat hidayah dari Allah. Orang yang berbuat syirik tidak mendapat hidayah dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Tersesat berarti apa? Tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk. Nanti kalau dia tidak bertobat, maka dia mati dalam keadaan suul khatimah dan naudzubillah dosa syirik itu dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia ahli salat walaupun ahli zikir walaupun ahli dakwah ahli jihad kalau dia berbuat syirik dan tidak bertobat sampai mati tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian, sebab yang kedua, berbuat kemunafikan, berbuat kemunafikan semasa hidupnya, ya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan orang munafik, suka berdusta, suka menipu, suka berkhianat, ya, dan kemunafikan yang paling besar adalah dengan menyembunyikan kekufuran dan kebencian kepada Islam. Meskipun secara penampilan lahirianya dia muslim atau muslimah. Dia sholat, dia puasa, dia zikir. Tapi hatinya benci dengan syariat Allah. Tidak suka dengan syariat Allah semuanya atau sebagiannya. Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ini kemunafikan. Yang membuat amal solehnya dibatalkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al Quran, dari bi'annahum nahum karihuma angzalallahu fa'habatu amalahum. Yang demikian itu disebabkan mereka membenci syariat yang Allah turunkan. Maka Allah pun menghapuskan amalan-amalan mereka. Ya, jadi orang munafik itu bisa ya mendapatkan akhir hidup yang buruk. Maka hendaknya kita menjauhi perbuatan orang-orang munafik. Sebab yang ketiga, rajin berbuat bid'ah. Rajin berbuat bid'ah. Bid'ah dalam akidah bid'ah dalam ibadah ini akan menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah yang ya namanya bid'ah itu adalah amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Bid'ah itu adalah amalan dan keyakinan apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kok apa hubungannya dengan su'ul khatimah? Iya, ada hubungannya yang sangat erat. Orang yang berbuat bid'ah, dia merasa dan meyakini sedang berbuat kebaikan sedang mengumpulkan pahala, sedang mencari ridha Allah, makanya ketika diberi nasihat, diberitahu ini keliru, ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan syariat Allah, dia marah. Makanya kalau suruh bertobat susah. Sampai mati pun dia tetap istiqomah di atas bid'ahnya. Makanya susah dan terhalang untuk mendapat husnul khotimah. Kemudian sebab yang keempat yang tersebab mendapatkan suul khotimah akhir hidup yang buruk Menunda-nunda taubat, atau terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, ini yang membuat seseorang itu mati dalam keadaan suul khatimah. Billah, Ketika diberitahu dan diberi nasihat, ya, akhi, ittaqillah. takutlah kepada Allah, berhentilah dari dosa dan maksiat yang kau kerjakan, takutlah terhadap hukum, siksa Allah. Dia pun meremehkannya. Dia pun masih mengatakan, "Nanti saya masih muda, nanti saya belum menikah, nanti saya belum kaya. Kalau sudah kaya, baru tobat. Saya belum punya rumah, saya belum punya istri. Nanti kalau sudah punya istri, ya baru bertobat." Padahal itu adalah godaan setan, itu bisikan setan, itu tipu daya iblis yang membuat anak cucu Adam lupa dengan tobat. Padahal tobat itu baru diterima oleh Allah atau akan diterima oleh Allah kalau dilaksanakan sebelum sebelum apa nyawa sampai ditenggorokan atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat kalau taubat dikerjakan oleh orang ketika dalam keadaan sakratul maut maka Allah sudah menutup rapat-rapat pintu taubat percuma dan sia-sia penyesalannya Allah tidak butuh dengan tobat dan penyesalan pelaku maksiat ketika nyawa dalam keadaan sudah sampai di tenggorokan. Ketika malaikat maut mencabut nyawa baru dia menyesal. Ini percuma. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18 bahwa tobatnya orang yang bermaksiat ketika dalam keadaan sakratul maut itu menjadi sia-sia dan ditolak oleh Allah. Walaisati taubatu lilladina ya'maluna Hatta idha hadara qala inni an yamutuna wahum kuffar Ulaika atadna lahum adaban alima An-Nisa ayat 18 Taubat yang sah, tobat yang benar, tobat yang diterima oleh Allah yang dapat mengeleburkan dosa-dosa tidaklah diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat atau dosa sehingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maksudnya datang kepada mereka sakratul maut detik-detik terakhir pencabutan nyawa dia baru mengatakan inni tubtul an sekarang aku bertobat kepada Allah, nah orang semacam ini percuma tidak bermanfaat lagi tobat dan penyesalannya Allah tidak butuh Ya Allah katakan bukan untuk mereka yang apabila sudah sampai di tenggorokan kematian mereka baru mengatakan sekarang aku bertobat. Makanya raja Firaun dan bala tentaranya ketika mereka menyesal dan bertobat kepada Allah, menyatakan beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa, Allah menolak. Tidak menerima tobatnya Firaun. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an tentang kisah Firaun yang ditenggelamkan di tengah laut, di tengah lautan. Apa Firaun? Ya apa yang dikatakan oleh Firaun dengan bala tentaranya? Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Padahal sebelum itu, sebelum ya tenggelam, Firaun mengatakan an wa qala Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Firaun, sadis, kejam, ya membunuh siapapun yang tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Tetapi ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan nyawa sudah sampai tenggorokan dia baru mengatakan aman nabi Rabbi Musa wa Harun sekarang aku beriman kami beriman kepada Allah Tuhannya Musa dan Harun tetapi Allah sudah menutup rapat pintu taubat makanya tidak terima oleh Allah maka hendaknya kita ya meninggalkan ya sikap berlarut-larut di atas dosa dan maksiat agar kita selamat dari suul khotimah. Kemudian sebab yang berikutnya di antara sebab-sebab suul khotimah adalah berbuat zolim Suka berbuat zolim kepada orang lain. Mengambil harta orang lain tanpa hak, menikam kehormatan orang lain, mengganggu ya, kehormatan orang lain dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ini zalim kezaliman tidak hanya terhadap harta tapi juga terhadap kehormatan termasuk juga menumpahkan darah orang muslim tanpa hak ini menyebabkan seseorang mati dalam keadaan sul khotimah kenapa karena kezaliman ya merupakan dosa besar yang akan membuat orang tersebut bangkrut pada hari kiamat kalau dia tidak bertobat dan tidak mendapat rahmat dari Allah kemudian sebab yang berikutnya adalah berteman dekat dengan orang-orang jahat berteman dekat dengan orang-orang jahat semakin banyak teman jahatnya maka semakin kuat untuk mendapatkan su'ul khotimah bagaimana mungkin tidak mati dalam kan su'ul khotimah sementara pengaruh teman jahat sangat kuat sebagai contoh apa yang dialami oleh paman nabi Abu Talib ya kita contohkan Abu Talib saja yang sudah terkenal kisahnya Abu Talib Paman nabi yang begitu banyak jasa dan kebaikannya untuk nabi SAW alaihi wasallam dan untuk dakwah Islam. Banyak sekali. Ya kita tidak menyebut secara detail, tetapi bagaimana keadaan Abu Talib ketika kritis menjelang kematian. Beliau ditengok oleh pamannya eh, oleh ponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dengan mengatakan wahai pamanku ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka biha indallah. Wahai paman, kuucapkan olehmu kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan hujah engkau adalah: "Muslim mukmin berhak selamat dari api neraka dan masuk surga." Tetapi sayang, yang menjenguk dan menengok Abu Talib yang sedang sakit kritis tidak hanya Nabi, tidak hanya keponakannya, ternyata konco-konco akrab Abu Talib nongkrong di situ. Hah? Kon, ah, konco, teman-teman dekat Abu Talib seperti Abu Jahal, Hilal bin Umayyah, Uqba bin Abi Muayyad dan yang lainnya nongkrong di situ. Untuk apa menjenguk karena teman dekat, teman akrab dari kecil sampai tua. Ternyata ketika Abu Jahal mendengar Nabi Muhammad mengajak Abu Talib memeluk agama Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Abu Jahal marah. Abu Jahal tidak terima kawan akrabnya dimurtadkan dari kesyirikan kepada Islam. Makanya Abu Jal berkata kepada Abu Talib Kata-kata yang jitu dan ampuh Dalam menghalangi Abu Talib dari mengikuti Islam Ya Abu Talib antar gabu amillati abdul mutalib Wahai Abu Talib Apa engkau sekarang sudah benci dengan agama bapakmu sendiri Keyakinan Abdul Mutalib Menyembah dan mengagungkan berhala-berhala Ini jurus yang sangat jitu Ampuh Mantap diingatkan tentang keyakinan nenek moyang tradisi leluhur ya kan sudah puluhan tahun dan berabad-abad maka nabi pun mengulangi lagi dakwah tauhidnya mengajak pamannya masuk Islam ya ammi la ilaha illallah kalimatan julaka biha indallah ternyata Abu nggak mau kalah ngulangi lagi ya ucapannya ya atar atargabu amillati abdil mutalib terjadi tarik ulur antara dakwah Islam dengan dakwah kufur, dakwah tauhid dengan dakwah syirik, dakwah al-haq dengan dakwah al-batil. Tarik ulur terus sampai keder itu Abu Talib. ingin mengikuti ya seruan siapa? Yang ini ponakan tercinta, ini teman akrab dari dulu sampai tua. Hati kecil Abu Thalib condong kepada Islam. Hati kecil Abu Thalib, ya perasaannya betul-betul lebih suka dan meyakini kebenaran agama Islam yang disampaikan oleh keponakannya. Abu Talib berkata, alim tu Muhammadin min khairi adyanil bariyati laulal masabata awil malamata la wajatani samhan Sungguh aku telah mengetahui dan meyakini bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebaik-baik agama bagi manusia. Lihat pernyataan yang jujur dan tulus dari Abu Talib kalau bukan saja karena takut dicemoh, caci maki dan dikucilkan oleh kaumku, Ini saya kalian mendapati diriku memeluk agama Islam. Ternyata yang menghalangi Abu Talib dari hidayah Islam apa? Takut dicaci maki dan dimusuhi oleh kaumnya, takut dikucilkan. Dan itu memang betul-betul terjadi di tengah masyarakat. Betapa banyak dari kaum muslimin yang tidak jadi mengikuti petunjuk Nabi gara-gara takut Dibenci dan dimusuhi oleh keluarganya sendiri, oleh tetangganya, oleh kerabatnya, dan masyarakat. Tetapi di sana ada penghalang yang sangat ampuh, penghalang hidayah yang sangat kuat, yaitu apa? Pengaruh teman jahat, pengaruh buruk teman dekat, Abu Jahal, dan yang lainnya. Itu yang membuat Abu Talib lebih memilih istiqomah di atas kesyirikan. Istiqomah di atas kekufuran sehingga matinya dalam keadaan musyrik. Nah. Ketika kita berteman dekat dengan orang-orang jahat, berteman dekat dengan orang-orang yang akidahnya batil, akidahnya menyimpang, akhlaknya bejat dan rusak, maka itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita di dunia. Akhir kita seperti mereka. Teman kita suka mabok, teman kita suka judi, teman dekat kita naudzubillah suka meninggalkan sholat, tidak puasa dan lain sebagainya maka bisa-bisa kita terpengaruh oleh mereka kemudian kita mati dalam keadaan belum bertobat. tsumma Kemudian ya di antara sebab seseorang itu sudah ada satu menit lagi, berarti satu poin lagi. Sebab ya suul khotimah yang berikutnya adalah suka ujub apa ujub suka bangga diri dengan amal soleh suka bangga diri dengan amal kebaikan yang pernah kita perbuat ini sebab-sebab suul khotimah kenapa orang yang suka ujub suka bangga diri dengan kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya membuat Allah menolak ibadahnya ujub itu membuat dia sombong meremehkan orang lain dan membuat Allah tidak menerima ibadah kita kalau sudah tidak diterima, sementara ujub sudah menjadi tabiatnya, bangga diri, ini akhirnya bisa membawa kepada akhir kehidupan yang buruk. Walaupun yang dikerjakan itu kebaikan, tapi ketika Allah menolak ibadahnya, berarti dia mati dalam keadaan tidak berbuat amal kebaikan. Naudzubillah itu mana Naam. Demikianlah pelajaran yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan atau kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhir hidup yang baik. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa jannibna sual khatimah. Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana alal iman ya muqallibal qulub tsabbit qulubana alat tauhid wa sunnah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته